Sejumlah penyanyi ternama mengawali karirnya dengan menggugah video mereka bernyanyi. Kini situs video berbagi menjadi wadah bagi para penyanyi dan seniman lainnya untuk berekspresi dan mencoba peruntungan di dunia seni. Bakat bisa ditemukan di mana saja, kapan saja. Siapa sangka keisengan dari penyanyi Raisa, Vidi Aldiano, Gamaliel hingga penyanyi internasional Justin Bieber bisa berbuah manis. Dimulai dari rajinnya mengunggah aksi mereka saat sedang bernyanyi di situs video berbagi, hingga dilihat mencari bakat dan menjadi penyanyi terkenal. Inilah yang akhirnya banyak ditiru oleh anak muda untuk mencapai impian menjadi bintang. Iseng, ngilangin suntuk sih yang pasti biar rame aja di sosial media. Dan kita tuh anaknya banci tampil dan pengen eksis, jadi pengen dilihat semua orang lah. Ya, keenam anak muda yang tergabung dalam band Berdikari ini punya semangat luar biasa untuk menampilkan hobi bernyanyi mereka. Dengan cara mengcover lagu-lagu yang menjadi top 40 di radio. Di sela-sela kesibukan berkarir, mereka menyempatkan diri untuk merekam aksi bernyanyi dan mengunggahnya ke situs video berbagi. MeTube sebagai salah satu situs video berbagi mengakomodir keinginan tampil dari semua orang. Siap-siap nih sekarang ini nih para narsis kronis mulai mikirkan apa nih yang akan kreativitinya mereka, apa ya yang mereka akan filmkan, apa ya video apa yang akan mereka create. Kita punya fitur video competition. Jadi platform video competition ini adalah suatu fitur yang dimiliki oleh MeTube di mana orang bisa ikut untuk kompetisi video di sini. Tak tanggung-tanggung, MeTube juga menyediakan hadiah ratusan juta rupiah bagi video yang berhasil mendapatkan jumlah likes terbanyak. Jadi jangan ragu untuk mengunggah video saat mengcover lagu atau aksi seru lainnya. Selain kesempatan dapat hadiah, siapa tahu kalian bisa lebih beken dari penyanyi aslinya. Tim MNC Media melaporkan.